bulan Ramadan yang telah tiba, jajaran kepolisian Polsek Jati 7 gencar melakukan patroli dan razia operasi pekat dengan sasaran miras, narkoba, dan geng motor. Pada saat dilakukan razia di sekitar lokasi Bendung Rentang, jajaran kepolisian mendapati sekelompok remaja yang sedang asik berpesta minuman keras. Selain mengamankan para remaja tersebut, petugas juga berhasil mengamankan sejumlah kendaraan roda 2 yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraannya. Selain mendapati sejumlah remaja yang sedang berpesta minuman keras, petugas juga menyergap sekelompok remaja yang diduga komplotan geng motor. Petugas kemudian menggelandang 10 remaja ke Mapolsek Jati 7 beserta sejumlah barang bukti berupa 3 botol minuman keras berjenis anggur dan 1 botol minuman keras oplosan berjenis ciu, serta 5 kendaraan roda 2 yang tak dilengkapi surat-surat kendaraan. Setelah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya ke 10 remaja tersebut diserahkan kepada orang tuanya masing-masing. Aparat kepolisian mendata dan memberikan peringatan kepada sejumlah remaja yang berhasil dijaring. Bahkan mereka diberikan hukuman fisik berupa push up guna memberikan efek jera. Melaksanakan operasi pekat dalam rangka menghadapi Ramadan, yang mana kita sasarannya adalah miras, narkoba, dengan geng-geng motor. Kebenaran kami tadi dengan bersama personil melaksanakan patroli ke Bendung Rentang mendapatkan sekumpulan anak-anak muda yang nongkrong-nongkrong dan bawa minuman keras. Kemudian kami lakukan pemeriksaan, ternyata dari beberapa kendaraan yang kami bawa sekarang tidak dilengkapi dengan surat-surat. Dan kemudian yang bersangkutan dari sekian banyak, sebanyak 10 orang, 9 laki-laki, 1 perempuan, kami upayakan untuk dibina dan kemudian kita undang orang tua untuk diberikan pengarahan dan bimbingan. Pegang bunda. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.